dari seorang yang ingin lucu, tapi sama sekali tidak lucu. Jangankan orang lain, bahkan saya pun tidak tertawa oleh kelucuan saya. Kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan paling gampang, tinggal bertingkah kocak dan orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti tak gampang membuat orang tertawa. Apalagi ketika kamu tidak ingin tertawa. Lagi pula di zaman ini orang-orang mudah tersinggung, bisa-bisa karena lelucon kalian bisa dipidanakan. Seperti teman saya yang pernah bercerita, suatu hari teman saya memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Lalu ia mengumandangkan azan subuh. Dasar kafir, turun kamu. Ini adalah penghinaan. Azan subuh jam 10 pagi. Dasar orang aneh, kafir. Tapi ia menjawab dengan tenang, "Bu, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kan pikir, saya azan jam 4 subuh pagi di masjid, tak ada satupun dari kalian yang datang. Coba kan pikir, siapa yang aneh? Siapa kafir? Bu, orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang hanya karena berbeda, menjadi bermusuhan, bahkan seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan. Saya menjadi badut meneruskan ayah saya. Karena ayah saya badut, saya pun menjadi badut. Dulu kata ayah saya, menjadi badut itu lumayan enak. Penghasilannya ya lumayan.
makan saya. Mari. Aduh. Maaf berantakan. Duduk. Mau minum apa? Atau mau makan? Syukurlah, kebetulan saya tidak punya apa-apa. Lagi pula, di masa pandemi ini, tanggapan sepi. Walaupun ada, ya tak seberapa. Namanya Raisa. Panjangnya Raisa Bayar. Kalau bahasa Jawanya Raiso Bayar. Semua gratis. Mau peluk gratis. Mau cium juga gratis. Raisa. Coba kalian bayangkan betapa sialnya nasib saya. Badut jomblo. Tapi nasib memang aneh. Nasib selalu memberi kejutan-kejutan yang tak pernah saya duga. Seperti saat ini, kalian lihat penampilan saya. Begitu keren dan parlente. Tapi saya tetaplah seorang badut. Barangkali ini takdir saya. Suatu hari saya diminta untuk mengisi hiburan pada kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya sama sekali tidak lucu. Tapi entah kenapa, semua yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Saya hanya menjentikkan jari seperti ini. Ping-ping. Semua tertawa. Menggoyang-goyangkan pantat seperti ini. Semua tertawa. Bahkan ketika diam pun, semua orang semakin tertawa terbahak-bahak. Sungguh, saya tak pernah merasa setolong itu. Lalu pimpinan partai itu mendatangi saya. Mas Badut, kau ini sosok yang karismatik. Bakatmu disukai banyak orang. Dan itulah kekuatan pemimpin. Makin banyak pendukungmu, kau bisa menjadi pemimpin. Pendukungmu akan memujamu habis-habisan. Tak peduli kau salah atau benar. Ah, bapak bisa saja.
nasib saya tidak akan bisa menjadi pemimpin karena saya tidak punya ijazah. Kau ini selalu membuatku tertawa. Tapi saya benar-benar tenang saja. Ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya saya menang pilkada. Mereka memilih saya karena dianggap bisa menghibur hidup mereka. Ketika saya menjadi badut, saya tak pernah berhasil membuat orang tertawa. Tetapi ketika menjadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Bahkan mereka berteriak, "Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita!" Pemimpin kita hidup. Menjadi pemimpin pun tetap menjadi badut. Badut yang bisa mereka atur. Badut yang membuat mereka terhibur. Tak ada yang lebih sial dari menjadi badut. Tak ada yang lebih sial dari seorang badut. Sungguh, saya memanglah badut yang sial. Kalian tidak akan kuat. Pemimpin badut.